بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون بقي سكليان Insya Allah kita akan memasuki kajian tafsir surat An-Nisa ayat yang ke-113 Sebelumnya ada dua maklumat yang terasa perlu disampaikan kepada jemaah sekalian Maklumat yang pertama Dua orang dari jemaah kita saat ini dalam kondisi sakit Yang pertama Ibu Juwairiyah yang kedua adalah istrinya Fahaji Abbas. Oleh sebab itu agar kita semua berdoa dalam kondisi rahasia kita, artinya tidak terbuka apalagi berjamaah, agar kedua jamaah yang sakit itu kembali menemukan kesehatan dan kesembuhannya. Sebab doa yang dipanjatkan dengan kerahasiaan dan kesendirian, insya Allah lebih ikhlas. Maklumat yang kedua Esok hari Sabtu Jatuh tanggal 9 Muharram Eh, esok hari Ahad Jatuh tanggal 9 Muharram Dan hari Senin Jatuh tanggal uh, Ya, tanggal 10 Muharram Di dalam Islam Nabi kita sesalam bersabda Seperti diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim puasa dan saum terbaik setelah Ramadan adalah puasa Muharram. Lalu dalam riwayat lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa puasa Muharram ini menghapuskan dosa setahun yang lalu. Jadi puasa Arafah menghapuskan dua tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Itu puasa Arafah. Nah, adapun puasa Muharram di antara fadilahnya menghapuskan dosa setahun yang lalu. Nah, jadi lihat aja masa lalu. Selama setahun yang telah berlalu tentu nggak mungkin tidak ada dosa di sana. Mungkin padat dan penuh banget. Setahun Ya kalau setahun 360, satu harinya satu dosa itu 360 dosa. Dan puasa Muharram adalah peluang untuk memutihkan itu semua. Dengan anda berpuasa Muharram tanggal 9 dan tanggal 10, berarti anda telah berikhtiar untuk menghapus dosa selama setahun. Dan ini luar biasa. Apa artinya lapar 12 jam, dahaga 12 jam untuk menghapus dosa selama 360 hari? Nah. Maka yang terbaik dalam puasa Muharram melakukannya tanggal 9 dan 10, hari Ahad dan hari Senin, itu yang terbaik. Jika terkendala melakukannya tanggal 9 dan 10, maka lakukanlah tanggal 10 dan tanggal 11. Alternatif ini perlu disampaikan karena mungkin di antara kita ada yang terkendala untuk puasa esok. Karena esok hari Ahad, hari kondangan tentunya. Anda sulit untuk berpuasa. Anda telah berpuasa, tapi begitu sampai di tempat kondangan, Anda setengah dipaksa untuk makan. Adab bertamu jika telah diminta makan oleh sahibul bait agar Anda membatalkan puasa dan makan. Oleh sebab itu ketika esok terkendala untuk menjalankan puasa, maka lakukanlah puasa Muharram hari Senin dan hari Selasa, tanggal 10 dan tanggal 11. Baik, ini dua informasi mengawali kajian tafsir kita. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Baiklah jemaah sekalian. Uh, seperti diantarkan di awal kajian tafsir pagi hari ini, insya Allah memasuki ayat 113 dalam surat An-Nisa. Barangkali ada yang ingin membacakan, silakan. Bacakan ayat berikut terjemahannya. Alhamdulillahirobbilalamin. <tuh> وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا مِنْ شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مَا لَمْ تَكُنْ وَكَانَ عَلَيْكَ Sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu Tentulah segolongan dari mereka Berkeinginan keras untuk menyesatkanmu, tetapi mereka tidak menyesatkan melainkan dirinya sendiri, dan mereka tidak dapat membahayakanmu sedikit pun kepadamu, dan juga karena Allah telah menurunkan kitab dan hikmah kepadamu, dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui, dan adalah karunia Allah sangat besar atasmu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udhu billahi minash shaitanir rajim Walau lah Dan andai kata bukan Ayat ini diawali dengan wow Agar kita tahu bahwa ayat ini masih satu rangkaian dengan ayat-ayat kemarin Walau lah dan andai kata bukan Fadlullahi alaika Karunia Allah kepadamu warahmatuhu dan rahmatnya lahammat niscaya telah berkeinginan kuat Ta'ifatun sekelompok orang minhum dari mereka orang-orang munafik an agar yudilluka mereka menyesatkanmu wama dan tidaklah yudilluna mereka menyesatkan illa kecuali anfusahum diri diri mereka sendiri. Wama ya dan tidaklah mereka dapat membahayakanmu min syai sedikit pun. Wa anzalallahu alaihi alkitab wa dan Allah telah menurunkan atas engkau alkitab dan hikmah. Alkitab dan sunnah Wa'allamaka Dan Allah pun telah mengajarimu Malam takun ta'alam Apa-apa yang belum Engkau ketahui sebelumnya Wa kana fadlullahi alaika azimah Dan adalah karunia Allah atasmu Azimah Sangat Sangat besar Karunia dari yang maha besar pasti besar Gak mungkin karunia dari yang maha besar itu kecil Karena pemberian sesuai dengan yang memberi Kalau yang memberi seorang presiden gak mungkin pemberiannya Kadonya 5000 perak, gak mungkin ya? Tapi kalau yang ngasih kado misalnya seorang presiden Bisa jadi kunci mobil ya kan? Kenapa? Karena pemberian sesuai dengan yang memberi jadi secara umum ayat 113 surat An-Nisa ini menyatakan andai kata bukan karena karunia dan rahmat Allah niscaya Nabi telah digelincirkan oleh orang-orang munafik yang memang ingin menggelincirkan beliau. Padahal orang-orang munafik ini lupa bahwa setiap upaya-upaya buruk mereka justru terhadap diri mereka tidak buat orang lain. Jadi orang yang menginginkan keburukan untuk orang lain Keburukan itu akan kembali kepada dirinya sendiri Itu hukum Allah subhanahu wa ta'ala Maka mereka berupaya menggelincirkan Nabi Tapi Allah menyelamatkan Nabinya Dengan apa Allah menyelamatkan Nabinya? Yang pertama Allah menyelamatkan Nabinya dengan menurunkan Al-Quran Wal hikmah dengan menurunkan sunnah Lalu yang ketiga wa Allah mengajarimu, memberitahumu sesuatu yang belum tidak yang belum engkau ketahui. Jadi oleh karena Allah telah menurunkan Al-Qur'an, menurunkan sunnah, lalu memberikan sejumlah informasi dan berita kepada Nabi sehingga Nabi SAW selamat dari upaya penggelinciran yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Lalu akhir ayat ditutup dengan firman Allah wa kana fadlullahi 'alaika 'azima karunia Allah terhadapmu memang sangat besar. Ya. Jamaah sekalian, inilah kandungan ayat secara umum. Adapun pelajaran-pelajaran yang terkandung dalam ayat ini secara rinci sebagai berikut. Pelajaran yang pertama, ayat ini menjelaskan karunia Allah terhadap Nabi sallallahu alaihi bahwa Allah telah menyelamatkan beliau dari upaya penyesatan dan penggelinciran. Orang-orang munafik melakukan penyesatan opini agar Nabi mengambil keputusan yang salah. Sebab tidak mungkin ada keputusan yang salah kecuali disebabkan karena dasar keputusannya itu opini ataupun uh, laporan salah, maka mereka mencoba membangun opini yang salah agar Nabi mengambil keputusan yang salah. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan beliau dari kesalahan tersebut. Dari kesalahan di mana beliau sesalam terhindar dari kezaliman. Sebab anda bayangkan, apabila penyesatan opini, pemalsuan fakta dan data yang dilakukan oleh orang-orang munafik, betul-betul betul-betul berhasil menyesatkan Nabi, apa yang terjadi? Akan terjadi kezaliman. Yahudi yang bernama Ibnu Samin, yang sesungguhnya bersih dari tuduhan pencurian justru akan menanggung kezaliman. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kezaliman, apalagi dilakukan oleh nabinya. Maka Allah memberitahukan bahwa informasi yang sampai kepada beliau adalah sebuah penyesatan opini yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Dan jemaah sekalian, Alangkah besar karunia bagi seseorang jika Allah menyelamatkannya dari kezaliman, sebab di antara dosa terburuk di bawah mati adalah dosa kezaliman terhadap orang lain. Ada dosa kepada Allah, lalu ada dosa terhadap manusia, namun di antara dosa terburuk di bawah mati oleh seseorang adalah jika ia wafat dengan dosa kezalimannya terhadap orang lain. Oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayat mencoba untuk memberikan peluang bagi para sahabat melakukan kisos. Andai kata Nabi Shallallahu Alaihi pernah menzalimi mereka, tidak mungkinlah Nabi menzalimi umat. Tapi Nabi ingin memperagakan bagaimana sikap hidup bersih itu dilakukan. Maka Nabi SAW mengatakan, siapapun di antara kalian yang pernah aku zalimi, maka ambillah kezaliman itu dengan cara mengkisasku. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan itu. Lalu Lukasah ibnu Mihsan mengatakan, engkau pernah menzalimiku, engkau pernah mencambukku dengan perutku yang terbuka. Aku ingin mengembalikan kezaliman kepadamu. Maka buka perutmu. Aku ingin keadilanku. Nabi sallallahu Alaihi Wasallam membuka perutnya, namun Lukasah ibnu Mihsan radhiyallahu taalaanhu ternyata hanya bersiasat. Setelah beliau melihat perut Nabi telah terbuka, mana mungkin ada manusia yang berani memukul Nabi yang dicinta? Maka beliau menangkap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mencium perut beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ingin kita jelaskan di sini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin membersihkan diri dari kezaliman dan jamaah sekalian yang saya hormati upayakan dan berjuanglah. Jangan sampai anda menjadi kezaliman bagi orang lain. Bicara dan jangan sampai bicara kita kezaliman. Berbuat, jangan sampai perbuatan kita adalah kezaliman. Berikan usulan dan masukan, jangan sampai itu menjadi kezaliman. Kenapa? Allah akan mengurangi hidayah atau mencabut hidayah dari orang-orang yang zalim. Jika Allah menarik hidayah, menghilangkan hidayah dari orang yang zalim, lalu akan seperti apa hidup seorang yang zalim? Hidup dalam kesesatan Hidup dalam kegelapan Mati dalam suul khatimah Itulah yang akan terjadi Jika Allah telah menjauhkan hidayahnya Dan Allah menjauhkan hidayahnya Karena beberapa faktor Antara lain karena Karena kezaliman Dan dalam sebuah hadis kudsi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya ibadi Inni haramtu zulma ala nafsi Waja'altuhu baynakum muharraman Fala tazalamu Wahai hamba-hambaku Akulah Tuhan penguasa dan pencipta kalian Namun aku mengharamkan diriku berbuat zalim terhadap kalian Fala tazalamu Maka janganlah kalian saling menzalimi Baiklah jangan saya kalian Maka pelajaran pertama Ayat ini menjelaskan tentang nikmat Allah terhadap Nabi Karunia Allah dan rahmat Allah terhadap beliau SAW Karunia yang dimaksud dalam ayat ini Bagaimana Allah melindungi nabinya dari penggeliciran opini di mana beliau kemudian selamat dari kezaliman. Selamat dari kezaliman. Nah, baiklah jamaah sekalian, ini pelajaran pertama dalam hadis yang mulia berita bahwa Allah telah menyelamatkan nabinya dari kezaliman dan ini adalah karunia dan rahmat. Dan iya, betul Rahmat Allah, jika Anda adalah orang yang tidak jadi kezaliman bagi orang lain, maka berhati-hati orang yang ada hubungannya dengan keputusan, orang-orang yang ada hubungannya dengan hukum, para aparat, para pejabat, entah siapapun yang berbicara tentang hukum. Ingat, hukum itu adalah keadilan. Jangan sampai di dalam hukum itu terjadi kezaliman, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala nggak mungkin meloloskan orang zalim dunia dan akhirat Bahkan dalam cerita-cerita Al-Quran Allah selalu membahagiakan orang-orang yang terzalimi Dengan menampakkan bagaimana pelaku zalim itu akhirnya hidup dalam penderitaan Hidup dalam suasana yang buruk Penyakit yang aneh, suasana yang buruk Seperti yang terjadi kepada seorang laki-laki di zaman Imam Zahabi rahmatullah Seorang preman melihat seorang nelayan pulang melaut. Lama melayut dari pagi sampai sore. Hasil melaut hanya seekor ikan. Lumayan besar. Dia pulang dengan hasil tangkapan itu. Tetapi di tengah jalan dia dirampok oleh seorang preman. Dia mengatakan serahkan ikan tidak ada kekuatan untuk seorang yang lemah maka dia menyerahkan. Terjadi kezaliman. Pereman ini kembali ke rumah dengan membawa hasil curian berupa seekor ikan. Dimasak. Setelah dimasak dia makan. Saat ia memakan salah satu jari telunjuknya tertusuk duri. Tertusuk duri ikan. Akhirnya jarinya sakit. Kemudian seluruh tangannya sakit. Setelah dibawa ke dokter, dokter mengatakan kau sembuh kalau pergelanganmu dipotong. Dipotong pergelangan. Sakit tak kunjung sembuh. Semakin parah, dokter mengatakan sakitmu sembuh jika diamputasi di sikumu. Sakit tak kunjung sembuh. Akhirnya dokter mengatakan kau akan sembuh jika kau dibunuh. Jamaah sekalian yang sama tiduri kecil. Tapi ini duri kezaliman. Ini bukan sekedar duri ikan biasa, tapi ini duri kezaliman. Oleh sebab itulah, maka Allah subhanahu wa ta'ala membahagiakan orang yang dizalimi dengan menampakkan pelaku kezaliman hidup dalam suasana yang sangat buruk. Syekh Al-Arif rahmatullah, hafizullah ta'ala, bercerita dalam buku beliau yang berjudul, Jangan Takut Sakit. Beliau bercerita tentang seorang laki-laki. Laki-laki berharta dekat dengan lingkaran kekuasaan. Laki-laki ini tinggal di Saudi. Dia ingin meluaskan tempat tinggal, ingin membangun istana. Tidak ada pilihan kecuali harus menggusur sebuah gubuk dekat dengan rumahnya. Laki-laki ini mendatangi si perempuan tersebut dan dia melakukan kezaliman. Dan akhirnya sakit. Beliau menjatangi Syekh Al-Arifi Beliau mengatakan Syekh Aku mengalami sakit Aku telah berobat ke rumah sakit terkemuka dunia Sembuhku tak kunjung datang Akhirnya Syekh Arifi merukia hari pertama Di hari kedua Hari ketiga Tidak ada reaksi, tidak ada perubahan Akhirnya Syekh Arifi bertanya Beliau mengatakan Saya ingin bertanya Mungkin pertanyaan ini menyakitkan bagimu tapi saya harap jujurlah untuk menjawab. Syekh Arifi mengatakan kalau penyakitmu ini benar-benar penyakit akan sembuhlah itu dengan obat. Nyatanya kau telah berobat secara medis dan engkau pun telah ber berobat secara syariah. Secara medis kau ke rumah sakit, secara syariah kau dirukyah. Penyakitmu tidak kunjung sembuh. Saya berpikir itu bukan penyakit. Akhirnya, orang tersebut mengatakan, "Terlantas apa saya khawatir Anda pernah berbuat zalim? Yang bersangkutan ini tersinggung berat, tersinggung berat. Dia mengatakan, 'Kamu seorang Syekh, ternyata su'uzuan terhadap saya.' Akhirnya, dia pergi meninggalkan Syekh tanpa jangankan pamitan, bahkan berucap salam pun tidak tersinggung." tersinggunglah dianggap seperti itu. Akhirnya, akhirnya dia pun berpikir mendalam. Apa benar saya seperti itu? Dia berpikir berpelan-pelan. Lalu dia temukanlah perjalanan hidup bahwa ketika ia meluaskan tempat tinggal untuk membangun istana mewah, ternyata dia pernah menggusur gubuk kecil milik seorang yang hidup dalam kemiskinan. Dia ingat hari itu ketika dia berjumpa dengan janda pemilik rumah. Dia mengatakan, saya akan membayar rumah ini karena saya ingin meluaskan rumahku. Aku mohon pindahlah dan akan kubayar. Namun wanita pemilik gubuk tersebut menolak. Kata dia tidak mungkin bagiku menyul menjual rumah ini. Rumah ini satu-satunya peninggalan mendiang suamiku dan tidak mungkin aku jual. Ini kenang-kenangannya untukku dan untuk anak-anak. Tapi karena laki-laki ini dekat dengan lingkaran kekuasaan, maka dia berhasil menyingkirkan wanita tersebut. Tetapi setelah Syekh Al-Arif memberikan pengarahan, memberikan tausiah, laki-laki ini pun terbayang dengan suasana yang menyakitkan wanita itu. Lalu dia menyuruh Sejumlah orang untuk melacak dan mencari di mana wanita itu berada. Walhasil, hasil pencarian positif wanita ini ditemukan di sebuah sudut kota, hidup dalam rumah yang apa adanya, bersama dengan yatim-yatim peninggalan suaminya. Setelah ditemukan, dilaporkan kepada beliau, kemudian beliau datang menjumpai laki-laki itu. Dia mengatakan, "Apakah Anda ingat dengan saya?" Wanita itu mengatakan, "Gak mungkin aku melupakan engkau. Gak mungkin mustahil engkau yang telah membuat luka, engkau yang telah menghilangkan segala. Gak mungkin aku melupakan engkau. Laki-laki ini mengatakan, 'Aku datang ke sini untuk mengambil kebahagiaanku dan ke mengembalikan kebahagiaan.' Kata perempuan ini, maksud kamu apa? Aku ingin membayar rumahmu." Sesuai dengan permintaan, karena dia orang kaya, dan yang lebih penting dari itu, maafkanlah aku. Wanita yang menemukan laki-laki ini dengan permintaan memelas, dengan permintaan penuh kasihan, akhirnya wanita ini memaafkan. Setelah wanita itu memaafkan laki-laki itu, maka penyakitnya hilang dengan cara yang sangat ajaib. Yang ingin kita jelaskan di sini, jamaah sekalian, bahwa... Tidak pernah lolos seorang yang zalim dari perhitungan Allah, dunia dan akhirat. Maka tadi kita katakan, di antara dosa terburuk di bawah mati, di antara dosa terburuk ditanggung dalam kehidupan, adalah dosa buruk berupa kezaliman. Maka oleh sebab itu, jika dalam ayat ini Allah bercerita telah menyelamatkan nabinya dari kezaliman, memang demikianlah adanya. Bahwa ada antara nikmat terbesar bagi seseorang jika Allah membuatnya selamat dan terhindar dari kezaliman. Itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua dalam ayat yang mulia. Ayat ini merupakan peringatan bagi kita semua agar menjauhi orang-orang yang buruk. Orang-orang yang jahat karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman La ta telah berencana dengan pasti sekelompok mereka orang-orang munafik untuk menyesatkanmu ada sekelompok orang yang menginginkan kita sesat ada sekelompok orang yang ingin kita berdosa seperti mereka mereka ingin kita korupsi seperti mereka mereka ingin kita gibah seperti mereka dan anda harus jeli melihat orang. Maka ulama kita berpesan, manusia terbaik bagimu adalah orang yang menjadikannya menjadi jalan kebaikan untukmu. Tetapi manusia terburuk adalah orang yang menjadikan dirinya jalan bagi kita menuju kejahatan. Tadinya kita nggak jahat, kita nggak buruk, tapi setelah kita berkenalan dengan orang-orang, ternyata kita menjadi jahat. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan rahmat dan karunia-Nya, memberikan kita fitrah sehingga kita lahir dengan keadaan yang bersih, dengan keadaan yang baik. Tapi hidup ini mengenalkan kita dengan sejumlah orang yang kemudian mempengaruhi kita, kemudian mewarnai kita. Akhirnya, jadilah kita seperti ini. Maka, oleh sebab itu. Jika Allah menginginkan seseorang dalam kebaikan, maka Allah membuatnya berada di tengah-tengah orang yang soleh. Dan jika Allah ingin seseorang berada dalam keburukan, maka Allah membuatnya berada di tengah orang-orang yang jahat. Sejumlah kesolehan kita berawal dari orang-orang dekat kita, sahabat-sahabat yang soleh, istri yang soleh, anak-anak yang soleh. Mereka inilah yang memberi kita energi dan motivasi untuk kemudian menjadi soleh. Maka jika Allah akan merahmati dan mencintai seseorang, Allah meletakkannya di tengah-tengah orang yang soleh. Orang-orang yang terus menerus menasihatinya dengan kebaikan dan keikhlasan. Mereka adalah sebaik-baik teman. Mereka-mereka yang datang dengan nasihat. Mereka-mereka yang hadir membawa motivasi untuk kita terus beramal soleh kepada Allah Subhanahu Ta'ala Jamaah sekalian, sahabat adalah rahmat dari Allah yang luar biasa. Sahabat adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Sahabat-sahabat ini yang mengokohkan kita dalam kebenaran. Sahabat-sahabat ini yang memberikan kita motivasi saat kita terlimbung, saat kita limbung dalam berbagai persoalan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengantarkan orang jahat menuju kebaikan melalui orang-orang saleh. Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan orang jahat dari dosa melalui nasihat orang-orang yang saleh. Oleh sebab itu tadi saya katakan Jika Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang Maka Allah membuatnya dekat dan bersahabat dengan orang-orang yang saleh. Dan di antara kebahagiaan hidup adalah Saat sahabat-sahabat kita semuanya adalah orang-orang saleh. Jemaah sekalian yang saya hormati Coba lihat dalam perjalanan sejarah tidak ada sahabat terbaik sepanjang usia bumi melebihi sahabat Muhammad untuk Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada sahabat terbaik melebihi para sahabat bagi Rasulullah Shallallahu Nabi-nabi sebelumnya tidak punya sahabat seperti nabi kita. Musa memiliki sahabat, Isa punya sahabat, Muhammad SAW punya sahabat. Tapi sahabat siapa sahabat terbaik? Jawabannya adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat sahabat Nabi Musa ketika Allah mengundang Nabi Musa untuk miqat. Waktu Musa kaumahu sabina rojulan. Maka Musa memilih 70 orang dari sahabatnya untuk dibawa pergi munajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengar apa yang dikatakan sahabat terbaik Nabi Musa. Mereka mengatakan, Lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Musa, kami tidak mau beriman lagi kepadamu sampai kami melihat Allah dengan langsung. Ini ucapan sahabat terbaik Nabi Musa. Adapun sahabat terbaik Nabi Isa adalah kelompok yang dinamakan Hawariyun. Tapi apa ucapan mereka terhadap Nabi Isa? Hal yastati'u rabbuka alayna ma'idatan minas sama. Wahai Isa, Tuhanmu, seakan-akan mereka enggak ikut punya Tuhan. Hal yastati'u rabbuka Apakah Tuhanmu mampu menurunkan hidangan buat kami dari langit ini ucapan sahabat terbaik Nabi Isa Adapun Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam begitu terjadi perang Badar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wahai kalian semua bantulah bantulah tidak mungkin Nabi minta bantuan kepada orang-orang muhajirin karena orang-orang muhajirin meninggalkan Mekah dalam keadaan fakir, meninggalkan seluruh harta. Maka seorang laki-laki bertanya, Ya Rasulullah, engkau menginginkan ansor? Kata Nabi, siapa lagi? Maka berdiri seorang laki-laki ansor, Pemuka suku Aus. Beliau adalah Sa'ad bin Mu'az. Beliau mengatakan, Ya Rasulullah, bantuan apa yang kau inginkan? Jika engkau inginkan pasukan, pilih siapa saja. Saya jamin, tidak akan ada yang menolak. Demi Allah, ya Rasulullah, jika engkau menginginkan pemuda-pemuda kami, terjun ke laut, satu orang pun tidak akan ada yang mengabaikan perintahmu. Ya Rasulullah, jika engkau menginginkan harta, ambillah harta kami. Demi Allah, harta kami yang engkau ambil. Lebih aku cintai daripada harta yang belum kau ambil Subhanallah Ini ucapan Sa'ad bin Mu'az kepada Nabi Pilih siapa saja yang kau butuhkan dalam jihad ini Tidak akan ada yang menolak Jika engkau inginkan kami terjun ke dalam laut Kami akan melakukannya Dan saya pastikan tidak akan ada yang akan menolak Jika engkau membutuhkan harta ya Rasulullah Ambil harta kami sesukamu demi Allah. Harta yang kau ambil lebih kami cintai daripada yang belum kau ambil. Ini ucapan sahabat Muhammad untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan seperti ini tidak pernah diucapkan oleh sahabat para nabi kepada para nabi. Maka coba lihat jemaah sekalian. Anda tidak menemukan informasi tentang kehidupan pribadi Musa secara rinci. Anda juga tidak mendapatkan informasi tentang kehidupan pribadi Isa. Kenapa? Sahabat-sahabat mereka tidak bercerita tentang mereka. Tetapi bagaimana dengan Nabi SAW? Anda akan mendengar cerita panjang lebar dari para sahabat-sahabat. Anas bin Malik radhiyallahu dikatakan, Wahai Anas, Uban di jenggot Rasulullah berapa? Anas radhiyallahu anhu mengatakan, tidak ada uban di jenggot Nabi lebih dari 17 lembar. 17 selai. Sampai uban di jenggot Nabi saja para sahabat tahu. Sahabat terbaik. Berapa kali Nabi kita kencing berdiri? Riwayatnya ada. Enggak lebih dari 5 kali. Maka jemaah sekalian. Orang yang ingin mencontoh Nabi Dia akan menemukan informasi selengkap mungkin Sekali lagi orang yang ingin mencari uswah Yang ingin mencari teladan Teladan yang sesungguhnya adalah Nabi Sahabat telah bercerita sedetil mungkin Serinci mungkin Apa makanan Rasulullah Menu beliau selalu apa Bagaimana beliau bercanda Bagaimana beliau berinteraksi dan Alhamdulillah Anda menemukan buku-buku itu di pasar. Antara lain misalnya Imam Turmuzi Rahmatullah Beliau telah mencatat riwayat-riwayat terkait dengan kehidupan pribadi Nabi SAW. Beliau menulis kitab Syama'il Muhammadiyah. Bagaimana matanya, bagaimana telinganya, bagaimana berjalan, bagaimana warna kulitnya, berapa pakaiannya, kalau beliau makan menunya apa, tidurnya seperti apa, rambutnya seperti apa. Sahabat-sahabat radhiyallahu ta'ala anhum menceritakan keadaan Nabi sedetil mungkin. Ingin saya katakan di sini bahwa sahabat terbaik adalah para sahabat untuk Nabi. Musa punya sahabat terbaik, tapi terlalu jauh dari, terlalu jauh dari sahabat Nabi sesama. Jemaah sekalian, coba kita lihat selanjutnya. Ini tentang sahabat para Nabi. Sewaktu keadaan Bani Israel tertekan di Mesir, Allah berfirman wa auhayna ila Musa an asri bi Allah memberikan wahyu kepada Musa, wahai Musa, bawa kaburlah Bani Israel ini malam hari. Lalu kemudian Nabi Musa alaihissalam membawa kabur Bani Israel itu. Tetapi pelarian mereka mentok dengan laut merah. Firaun yang merasa buruan telah melarikan diri segera melakukan pengejaran. Pengejaran membuahkan hasil Firaun menemukan Musa dengan umatnya telah menemukan jalan buntu, depan laut, belakang Firaun. Allah berfirman, "Falamma tara al-jam'an" Setelah kedua belah pihak saling melihat karena sudah berdekatan, Qala Musa Sahabat-sahabat Nabi Musa berkata Inna lamudrakun Sungguh pasti ketangkap Mereka nggak cuma ngomong sungguh Tapi juga ada pastinya Inna lamudrakun Nabi Musa menjawab dengan pola jawaban yang mirip kata Nabi Musa kalla inna ma'iya mereka mengatakan inna lamudrakun Musa menjawab inna ma'iya mereka mengawali pernyataan dengan inna maka Musa memberikan jawaban dengan inna pula sebab jawaban nggak boleh lebih lemah daripada syubhat ya jika ada orang yang menyampaikan pemikiran yang menyimpang atau syubhat dengan pernyataan yang kuat, Anda nggak boleh memberikan jawaban membleh. Berikan jawaban sama atau melebihi dari syubhat mereka. Orang yang menyampaikan kesesatan dengan 100 argumentasi, lalu Anda menjawab dengan 10 argumentasi, bagusnya Anda diam. Bagusnya Anda diam. Jika mereka ingin mengargumentasikan kejahatan dengan 100, argumentasikan kebenaran dengan 200. Maka ashabu Musa, sahabat Nabi Musa membangun opini. Kata mereka, inna lamudurakun. Sungguh kita pasti ketangkap. Musa menjawab dengan pola jawaban yang sama. Kalla. Dia enggak mengatakan la. Dia bilang kalla. Sama sekali tidak. Lalu Musa mengatakan inna sesungguhnya Ma'i Robbi bersamaku ada Tuhanku. Sebelum saya lanjut jemaah sekalian, jika anda membuka mushaf, kebersamaan Allah itu ada dua macam. Kadang-kadang disebutkan Allah baru disebutkan kebersamaannya, tapi kadang-kadang Al Quran menyebutkan kebersamaan baru menyebutkan Allahnya. Coba lihat dalam ayat ini Nabi Musa berkata, Kalla inna saya inna saya Allah menyebutkan mai terlebih dahulu baru Allahnya bersamaku ada Allah. Jadi bersamanya dulu baru Allahnya. Tapi kita lihat dalam ayat lain bukan bersamanya dulu tapi Allahnya dulu. Misalnya dalam surat Toha dalam surat Toha misalnya. Ketika Allah memerintahkan Musa dan Harun membawa dakwah dan tauhid ini ke tengah ke, ke, ke hadapan Firaun, Musa dan Harun menyatakan rasa takut. Dan kita dalam beberapa kajian beberapa waktu lalu di sini mengatakan nabi yang paling sering mengatakan takut siapa? Musa alaihissalam Kali ini Allah memerintahkan Musa dan Harun agar membawa tauhid, kebenaran ke depan Firaun. Lalu apa kata mereka berdua? Qala nakhafu na na Kami takut Nanti Fir'aun melampaui batas Nanti Fir'aun malam macam-macam Coba dengarkan bagaimana Allah memberi rasa aman terhadap Musa yang ketakutan Allah mengatakan Qala La takhafa Innani Kalian berdua jangan takut Aku bersama kalian. Mana yang duluan disebutkan? Allahnya baru bersama. Sementara tadi bersamanya dulu baru Allahnya. Dalam bahasa Arab, ilmu balaghah ada istilah takdim dan takhir. Mana kata yang didahulukan, mana yang belakangan. <coughs> Jika Anda punya pernyataan, koma zaidun. Artinya apa? berdiri si Zaid. Pernyataan kedua Zaidun koma si Zaid berdiri. Berdiri si Zaid, si Zaid berdiri. Berdiri si Zaid kata kerja duluan, subjeknya belakangan. Zaid berdiri, subjeknya duluan, kata kerjanya belakangan. Menurut Anda sama atau beda? Bedanya apa? Dengar. Kalau seseorang bertanya, Si Zaid ngapain? Itu yang ditanya apanya? Orangnya atau pekerjaannya? Kalau yang ditanya pekerjaannya maka jawabannya adalah Coba jawab Si Zaid ngapain? Coba jawab Zaid berdiri atau berdiri Zaid? Salah Yang betul berdiri si Zaid karena yang ditanya adalah pekerjaan Maka saat memberikan jawaban Sebutkan kalimat yang paling dibutuhkan pertama kali eh? Si Zaid ngapain? Jawabannya Salah Yang betul berdiri si Zaid Karena yang ditanya adalah perbuatan Zaid ngapain? Maka jawabannya adalah sebutkan kata kerjanya terlebih dahulu Tapi kalau misalnya dia bertanya Yang berdiri siapa sih? Jawabannya adalah, yang dipertanyakan di sini bukan perbuatan, tapi subjeknya yang ditanyakan. Kalau begitu, yang pertama, maka jawabannya apa? Berdiri Zaid atau Zaid berdiri? Zaid berdiri. Kalau bahasa Nusantara kita nggak ada begitu-begituan. Ya. Ya, Zaid berdiri, berdiri Zaid, sama aja. Tapi bahasa Arab, lebih-lebih bahasa Al-Quran... Setiap kata tidak mungkin didahulukan kecuali dengan pertimbangan yang sangat luar biasa Maka dalam surat toha Allah menyebutkan Allah baru bersama Lalu dalam ayat yang tadi dia bacakan Allah menyebutkan bersama dulu baru Kenapa? Situasi Sekarang coba bayangkan Sahabat-sahabat Musa mengatakan kita pasti ketangkap Kata Nabi Musa enggak mungkin karena bersama Aku ada Allah, Nabi Musa akan menjawab nggak mungkin ketangkap. Karena bersama kita ada Allah. Ya, tentu itu jauh lebih luar biasa ketimbang dia mengatakan nggak mungkin ketangkap karena Allah bersama kita. Nggak, itu nggak bagus. Yang betul bersama kita ada Allah. Itu lebih kuat daripada Allah bersama kita. Sebab. Nah baik, yang ingin kita jelaskan di sini, sahabat Nabi Musa mengatakan kita pasti ketangkap. Nah, Abu Bakar di Gua Hiro bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikejar oleh orang-orang Quraisy, bukan Gua Hiro, Gua Sur ya. Mereka dikejar oleh orang-orang Quraisy dan Gua Sur itu gua yang dangkal, nggak bisa sebenarnya, nggak pantas. Tidak strategis untuk tempat bersembunyi. Namun, bagaimanapun, di Gua Sur, nabi dan Abu Bakar bersembunyi selama tiga hari. Coba lihat ketakutan Abu Bakar dan bandingkan dengan ketakutan Bani Israel. Bani Israel tadi takut mengatakan, "Apa pasti ketangkap." Dengarkan Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, ahadum minhum la raawna kalau kalau Abu Bakar bilang kalau kalau ada yang melihat kakinya kita pasti kelihatan pertama Abu Bakar mengatakan kalau dan yang kedua Abu Bakar mengatakan kita pasti kelihatan kalau tadi Bani Israel bilang apa? Pasti ketangkap. Abu Bakar bilang pasti kelihatan. Itu pun kalau mereka melihat. Bandingkan antara ucapan Abu Bakar dengan ucapan Bani Israel. Ini sahabat terbaik Muhammad dan ini sahabat terbaik Musa. Jawabannya juga mantap. Ungkapan sahabat Nabi Musa itu dijawab Nabi Musa. Kalla innama'i rabbi. Bersama aku ada Tuhanku bersamaku kalian gak ikut. Tapi jawaban Nabi terhadap Abu Bakar karena pernyataan Abu Bakar ini indah kata Abu Bakar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la tahzan innallaha ma'ana. Kalau Nabi Nabi Musa tadi bilang apa? Ma'i bersamaku. Nabi kita menjawab ma'ana bersama kita. Maka jemaah sekalian, Nabi kita Nabi terbaik. Agama kita agama terbaik. Kitab suci kita kitab suci terbaik. Mustinya kita pun menjadi umat terbaik. Kalau kitab sucinya kitab suci terbaik, agamanya agama terbaik, nabinya nabinya terbaik, ternyata tidak berhasil menjadi umat terbaik, itu manusia mubazir yang begituan. umat mubazir tuh. Ini nyusahin Islam yang begitu. Nah baik jemaah sekalian yang saya hormati, e, jemaah sekalian, tadi kita katakan bahwa pelajaran kedua dalam ayat-ayat ini memberi peringatan agar menjauhi sahabat yang yang buruk, karena sahabat yang buruk berusaha untuk menyesatkan. Lalu kita katakan bahwa di antara nikmat terbaik untuk seseorang adalah sahabat yang soleh Sebab jika Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang Maka Allah membuatnya berada di tengah-tengah sahabat yang soleh Oleh sebab itu Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu Beliau mengatakan Laula salas ardi ahabba ilayya min zahriha Kata Abu Zar Andai kata bukan karena tiga hal aku temukan di atas punggung bumi ini Niscaya hidup dalam perut bumi lebih baik Hidup dalam perut bumi lebih baik Maksudnya apa? Mati Abu Zar mengatakan hidup dalam perut bumi lebih baik dari hidup di punggung bumi Tetapi ada tiga hal yang hanya ditemukan di punggung bumi Sehingga hidup di atas punggung bumi menjadi istimewa Yang pertama apa? Jihad visabilillah Yang kedua apa? Qiyamul Dan yang ketiga apa? Kata Abu Darda sahabat-sahabat yang soleh Sahabat-sahabat yang saleh. Inilah nilai hidup bagi Abu Darda, jihad qiyamul lail sahabat yang saleh. Kita ngaji seperti ini untuk nyari sahabat yang saleh. Nanti di sana ada yang ngaji, nemuin sahabat yang saleh juga. Besok ada pengajian, cari sahabat yang saleh juga. Oleh sebab itu Imam Hasanul Basri rahmatullah alaihi mengatakan Nabi bersabda bahwa seorang mungk, seorang mukmin memiliki sahab memiliki syafaat untuk sahabatnya. Maka bersahabatlah dengan orang-orang saleh. Siapa tahu esok lusa Allah memberinya syafaat untukmu. Begitu kata Imam Al Hasanul Basri rahmatullah alaihi. Pelajaran berikutnya dalam ayat yang mulia, makar kejahatan akan kembali kepada orangnya. Dalam ayat Allah berfirman, "Wa ma illa anfusahum." Mereka tidaklah menyesatkan nabi melainkan menyesatkan diri mereka. Maka siapapun yang punya makar jahat, merencanakan kejahatan bagi orang lain, ingat Sunnatullah bahwa setiap makar yang jahat akan kembali kepada orangnya. Allah tidak memuluskan makar jahat untuk berhasil dengan 100% Tetapi kalaupun makar jahat itu berhasil Dia hanya berhasil beberapa saat Untuk kemudian Allah membuat perhitungan yang lebih buruk Kita lihat misalnya Abu Jahal berhasil membantai sejumlah orang-orang Islam Allah berikan keberhasilan untuk kejahatan Abu Jahal Tapi ingat Keberhasilan bagi sebuah kejahatan tidak akan lama Sebab Allah adalah al-haq Al-Haq adalah nama Allah Dan tidak mungkin Al-Haq akan kalah Di depan kejahatan Allah memberikan kemenangan kepada kejahatan Hanya beberapa saat Dan kemudian Allah akan menggantikannya Dengan kemenangan bagi Bagi yang hak Karena Allah berfirman ja'al wa Innal batil Kana Ayat ini menunjukkan bahwa Kekuatan kejahatan enggak akan bertahan lama. Kejahatan memiliki kekuatan ia. Mungkin dia terorganisir, mungkin dia didukung sana dan sini, kejahatan akan memiliki kekuatan tapi ingat hanya beberapa saat. Karena Allah berjanji innal batil kana zahukah Oleh sebab itu, setiap pelaku kejahatan akhirnya akan menuai hasil dari kejahatannya. Baik, pelajaran berikutnya dalam ayat ini bahwa Al-Qur'an adalah bersumber dari Allah karena Allah berfirman wa anzalallahu alaikal kitab maka Al-Qur'an ini bukan ciptaan Muhammad SAW alaihi Al-Qur'an ini bukan rekayasa Nabi SAW Al-Qur'an ini murni dari Allah maka Allah berfirman wa anzalallahu alaikal kitab Allah telah menurunkan kepadamu Al-Qur'an dan jamaah sekalian yang saya mati Al-Qur'an kalamullah setiap huruf dan kalimatnya adalah ucapan Allah ini keyakinan ahli sunnah dan mustahil seseorang akan mencintai Allah sepanjang ia tidak dekat dengan Al-Qur'an jika Anda bertanya kenapa cinta kepada Allah di hati para sahabat begitu luar biasa jawabannya karena mereka juga luar biasa dengan Al-Qur'an tidak pernah sejarah mencatat kedekatan dengan Al-Qur'an seperti apa yang dicatat sejarah tentang Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu semua sejarah yang mencatat tentang Utsman menyatakan bahwa di waktu Utsman menjabat sebagai khalifah, beliau pernah naik haji, beliau tawaf di malam hari, kemudian beliau melakukan salat witir di belakang makam di belakang Hijr Ismail. Beliau melakukan salat sunnah witir satu rakaat khatam 30 juz Al-Qur'an. Bayangin satu rakaat witir tetapi 30 juz Al-Quran Anda bilang mustahil Karena Anda punya analogi yang jahat Analoginya Anda mustahil lah ya kan? Dibanding saya iya. Manusia model Usman ini nyaris tidak ditemukan sekarang Sehingga kita merasa ini sesuatu yang mustahil Mustahil karena kita nggak menemukan padanannya, nggak menemukan analognya tetapi seseorang yang bersama Utsman malam itu mengatakan lau fakta ala ya Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin, ini sholat lama betul. Kenapa enggak dikurangin aja? Utsman radhiyallahu anhu memberikan jawaban dan jawaban ini mesti dicatat dengan emas. Kata Utsman, lau sahat kulubuna lama min al Qur'an. Kalau hati kita sehat. Niscaya hati kita nggak pernah kenyang dengan Al-Quran Nggak pernah kenyang dengan Al-Quran Nah hati yang sehat Kalau baca satu lembar udah capek udah kenyang itu hati yang sakit tuh Itu hati yang sakit Maka Utsman radhiyallahu anhu ketika diminta Wahai amirul mu'minin tarab faqala nafsik Wahai amirul mu'minin kasihani dirimu terlalu lama sholat seperti ini Utsman mengatakan Hati yang sehat nggak pernah kenyang baca Quran ini standar Maka setiap hati yang cepat kenyang dengan Al-Quran Itu hati yang sakit Dan kalau hati udah sakit Syahwatnya besar Hati udah sakit Keinginan maksiatnya tinggi Karena penyakit hati Hanya ada dua secara garis besar Subuhat dan syahwat Dan penyakit hati itu Sesuai dengan kedekatan dengan Al-Quran Dekat anda dengan Al-Quran Hati insya Allah sehat Jauh anda dari Al-Quran Insya Allah hati akan penuh syahwat Penuh keinginan-keinginan maksiat Orang tua yang baik Orang tua yang menyelamatkan anak Dengan membuat hati anak itu sesehat mungkin Caranya Buat anak ini hafal Quran Kalau anak anda hafal Quran Setiap hari, setiap saat Lisannya dengan Al-Quran Anak seperti ini hatinya bersih Allah berfirman dalam surat Yunus setelah berbicara tentang Al-Quran Al-Quran ini obat terhadap penyakit dalam jiwa Penyakit dalam jiwa syahwat Penyakit dalam jiwa keinginan berbuat mungkar Namun semua penyakit dalam jiwa tidak sembuh dengan pramek Penyakit dalam jiwa nggak sembuh dengan herbal Penyakit dalam jiwa hanya sembuh dengan Al-Quran kalau tidak sungguh-sungguh dengan Al-Quran, penyakit jiwa nggak pernah sembuh. Sejumlah orang telah wafat tanpa berhasil menyembuhkan penyakit dalam jiwanya. Jangan sampai Anda. Allah saat ini masih menganugerahi kita hidup. Sembuhkan seluruh penyakit dalam jiwa dengan sedekat mungkin dengan Al-Quran. Baik. Abdullah bin Amr bin Asr radhiyallahu ta'ala anhu. Sejarah yang mencatat tentang beliau pun mengatakan bahwa beliau mengkhatamkan Al-Qur'an sekali dalam sehari semalam bayangkan sehari sehari semalam khatam Qur'an seakan-akan tidak ada waktu tanpa Qur'an sebab hidup kita dengan mereka emang beda jauh ya mereka orang yang hidup menyempatkan diri untuk dunia kalau kita hidup menyempatkan diri untuk akhirat masih ada sisa waktu sholat Masih ada sisa waktu ngaji Itu namanya menyempatkan hidup Untuk Kalau mereka enggak, masih ada waktu enggak Ada, oh ya ke pasar dulu deh Itu mereka menyempatkan hidup untuk Dunia Kalau kita menyempatkan hidup untuk Akhirat Baiklah jemaah sekalian, ingin tadi katakan bahwa Pelajaran berikutnya dalam Al-Quran eh, Dalam ayat ini, bahwa Al-Quran dari Allah Pelajaran berikutnya Al-aslu al Jahal. Pada dasarnya manusia jahil, maka Allah berfirman dalam ayat ini wa allama ta ta lam takun ta'lam. Allah telah mengajarimu apa-apa yang selama ini kau tidak tahu. Iya. Nabi kita memang asalnya juga enggak tahu. Lalu Allah beritahu jadi tahu. Maka Allah dalam Al-Qur'an berfirman Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat saya lupa surat apa itu, tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman ma kunta mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi biman nasya. sebelumnya engkau tidak tahu apa kitab apa iman apa islam tetapi kami menurunkan Alquran ini sebagai cahaya di mana setiap orang menemukan hidayah maka Allah berfirman tentang Nabi wa wajadaka dhalan Allah menjumpaimu dalam kesesatan jahil lalu Allah menunjukimu dengan Alquran. Dengan demikian, pada dasarnya semua orang tidak tahu. Intinya begini: ilmu ini karakter bawaan atau sesuatu yang diupayakan. Iya, tapi bahwa misalnya Anda seorang yang gampang senyum, senyum itu karakter bisa jadi bawaan, bisa jadi tidak. Cuman, ulama kita diskusi karakter baik bawaan. Lebih baik atau karakter baik yang diupayakan, dia gampang senyum karena emang bawaannya begitu, atau dia gampang senyum aslinya tidak, tapi begitu dengar hadis-hadis senyum jadi deh orang yang suka senyum. Mana yang lebih mulia? Hah, mana yang lebih mulia? Anda punya sifat yang baik karena bawaan atau sifat baik karena diupayakan? Hah? ya. Yeah. Sebagian ulama bilang karakter baik bawaan itu lebih baik karena lebih kokoh. Tapi sebagian ulama mengatakan karakter baik yang diupayakan itu, yang diikhtiarkan itu lebih baik karena ada mujahadah, karena ada perjuangan. Yang ingin kita jelaskan di sini adalah bahwa ilmu bukan karakter bawaan. Berarti dia diupayakan maka ilmu sesuai dengan tingkat upaya. Tidak ada orang, maka dalam sebuah syair dikatakan, Falaisal mar'uyu ladu ahliman. Tidak ada orang yang lahir jadi ulama langsung, nggak ada itu. Hanya cerita dusta tentang Abdul Qadir Jailani. Ya. ada pun, ini Nabi SAW. Allah berfirman, Wa wajada kabal fahda. Engkau sesat, lalu Allah menunjukimu dengan Islam. Allah berfirman, makun tata dari mal kitab walali. Engkau tidak tahu Alkitab, tidak tahu iman. Lalu Allah menurunkan Al-Quran. Jadi tahu. Jadi hatta Nabi kita sekalipun pada dasarnya enggak tahu lalu tahu. Lalu yang kita jelaskan di sini, ketahuan seseorang, rasa tahu seseorang, ilmu seseorang adalah sebuah karakter yang diupayakan bukan karakter bawaan. Kemudian pelajaran berikutnya dalam hadis yang dalam ayat yang mulia. Ayat ini menunjukkan nabi tidak mengetahui yang gaib. Nabi tidak mengetahui yang gaib. Kenapa? Karena nabi hampir dicelakai, hampir digelincirkan oleh opini sesat yang dibangun oleh munafik. Ayatlah yang turun memberitahu nabi. Andai kata tidak ada ayat, nabi pasti membuat keputusan zalim. Ini berarti bahwa nabi kita tidak mengetahui yang gaib. Dan memang dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan nabi dan mengetahui yang gaib. Kula dalam surat Al-An'am misalnya Allah berfirman wala a'lamul ghaib. Nabi sallallahu alaihi oleh Allah diperintahkan untuk berkata bahwa beliau tidak berkuasa terhadap perbendaharaan Allah dan lalu agar nabi berkata wala a'lamul ghaib wala aqulu lakum inni malak. Aku tidak mengetahui yang gaib. Jadi kalau nabi aja enggak tahu yang gaib apalagi kiai apalagi dukun lebih tidak tahu lagi kemudian pelajaran terakhir dalam ayat yang mulia ayat ini menunjukkan bahwa nabi kita ma'asum karena nabi hampir tergelincir lalu turun ayat meluruskan itu menunjukkan nabi kita ma'asum nabi kita dipelihara Allah dalam dalam kesalahan nabi kita diperintara dipelihara Allah sehingga tidak melakukan kesalahan Lalu yang menjadi khilafiyah di kalangan ulama' Apakah beliau maksum 100% atau hanya maksum dalam keputusan dan penjelasan agama? Yang betul adalah yang kedua. Bahwa nabi kita maksum dalam penjelasan agama, beliau kita juga maksum dalam mengambil keputusan. Tapi beliau tidak maksum dalam kapasitas beliau sebagai manusia. Maka ada sejumlah kesalahan-kesalahan beliau. Sejumlah orang-orang Ansor bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana cara yang terbaik untuk membuat, membuat pembuahan korma?" Nabi mengatakan, "Kalian kalau ingin membuah, melakukan pembuahan korma, lakukanlah A, B, C, D." Nabi memberikan saran. Ternyata nyaris hampir gagal panen mereka. Nabi mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, saran Anda telah dijalankan, ternyata nggak bisa nyaris gagal panen." Akhirnya kata Nabi Antum a'lamu bi umuri duniaku Kalian lebih tahu urusan dunia dari saya eh? Ah, bahkan ketika seorang laki-laki buta Abdullah bin Ummi Maktum datang ingin bertanya agama kepada Nabi Nabi kita memalingkan wajah Lalu Allah meluruskan nabinya. Allah mewasiat menasihati Nabi Abasa wa Sejumlah orang-orang munafik izin tidak ikut perang Tabuk. Mereka bilang kami nggak bisa ikut perang tabuk Nanti akan melewati kabilah A Kabilah A terkenal perempuannya cakap-cakap Nanti kita terfitnah Daripada terfitnah oleh perempuan mereka Bagus nggak usah jihad Alasan yang indah Tetapi dengan hati yang buruk Ada orang seperti itu mereka bilang, ya Rasulullah kami nggak ikut jihad deh. Nah perempuan di sana cakap-cakap soalnya. Ya Allah, gondul basor banget. Ya, gondul basor banget. Ya. Padahal nggak benar. Ah, uh, udah akhirnya Nabi memberi izin saja kepada mereka. Akhirnya Allah mengatakan afallahu anka lima azin lahum hatta yatabayyana lak alladziina sadaqu wa ta'lamal ta kadzibin. Allah memaafkan Muhammad karena kau beri izin kepada mereka. Mestinya kau enggak beri izin. Nah, ini beberapa ayat. Afallahu anka abasa Al wa tawalla surat al-fath liyaghfira lak Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Ini semua menunjukkan bahwa Nabi kita tidaklah maksum 100% Nabi kita hanya maksum dalam penyampaian wahyu Dan dalam mengambil keputusan Demikian pelajaran-pelajaran terkandung dalam ayat ini Insya Allah pertemuan yang akan datang adalah surat An-Nisa ayat 114 Demikian semoga kajian ini bermanfaat dan berkah untuk kita semua Kita akhiri dengan zikir kafaratul majlis Subhanakallahumma Muhammad wa ala Semoga kehadiran kita semua oleh Allah dicatat sebagai ibadah. Semoga jamaah kita yang sakit dan semua kaum muslimin yang sakit disembuhkan Allah. Dan semoga semua yang memudahkan kajian ini selalu dirahmati Allah dunia dan akhirat. Subhan Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.